menjadi manusia zombie. Kamu mau kemana? Kamu harus tanggung jawab. Kalinya kamu ketiduran di dalam kelas, Adel. Maaf, Bu. Saya benar-benar ngantuk. Sekarang saya putuskan kamu saya skor. Skor? Bu, saya mohon, Bu. Jangan, Bu. Saya janji. Saya tidak mau lagi dengar janji-janji kamu. Sekarang kamu keluar dari ruang saya. Beb, bangun Beb, bangun. Yuk, nyanyi lagi yuk. You are my life, you are my everything. Udah cukup. Gua gak mau lagi jadi cowok lu ya. Lama-lama jadi cowok lu gua bisa jadi zombie ya. Gua cabut dulu ya. Gak bisa gitu, maksudnya apa? Takut. Gak. Gua gak mau mati muda, beneran. Lu gua... Dan. Mbak, gak apa-apa kan? Adel, aduh, mampus gue. Adel lagi. Deh gue nih. Udah gak mau gue lagi ketemu sama si Adel. Aduh. Saya mau aja nih Adel. Kenapa sih?
Emangnya Adel sakit jiwa apa, Kak? Psikiater itu bukan cuma buat orang sakit jiwa. Tapi insomnia lo itu udah keterlaluan, tau nggak? Coba lo pikir, berapa kali lo pacaran dan semua pacar lo go away, ninggalin lo. Karena nggak tahan pacaran sama... Orang kemana ya? Yang salah tuh si mbaknya. Hah? Mbak salah masuk toilet. Mbak lihat tuh lambangnya. Harusnya mbak kesana. Halo dia, Pak. Tunggu di sini aja ya, nanti dokternya datang. Ya udah kalau gitu sih. Iya, kasih.
kursi. Rapi banget. Tata gitu. Maaf ya, saya agak terlambat. Tadi ada sedikit masalah. Oh my God! Lo kan? Iya. Saya orang yang tadi kamu pukul di toilet. Aduh, maaf ya, gue tuh maksudnya aku sengaja. Mbak. Udah enggak apa-apa. Saya enggak marah kok. Jelas, aduh nggak salah dah. Iya udah nggak apa-apa. Tapi ini jujur ya kamu nih, aduh. Kamu pasien pertama yang pernah aku tanganin yang paling unik, yang paling lucu. Aduh, ya. Kita ngomong-ngomong belum kenalan ya, nama saya Aldo, kamu Adel ya? Ya. Kamu sekarang udah bisa fokus? Aduh, kalau di depan mata kayak gini, mana bisa fokus? Gini, Del, saya pengen tanya nih sama kamu ya. Kamu ada ketakutan apa sih sebagai akibat dari penyakit insomnia yang kamu hadapin ini? Takut. Oh.
Iya, dokter. Saya tuh kan insomnia ya. Pacar-pacar saya semua terganggu dengan insomnia saya. Mereka semua tuh trauma. Karena ya, tiap malam saya minta mereka untuk temenin saya. Akibatnya mereka semua tuh pada kabur. Padahal yang saya butuhin tuh cuman perhatian, kasih sayang. Setiap malam tuh mereka mau dong temenin saya, tapi enggak. Beneran saya pengen sembuh dari insomnia. Saya enggak mau jomblo terus. Iya, udah. Ya, kamu tenang ya, kamu tenang dulu ya. Dokter, sumpah. Saya minta tolong, saya enggak mau insomnia terus. Saya tuh mau punya pacar, saya enggak mau jomblo selamanya. Saya enggak mau. Iya, Adel, kamu tenang ya. Saya pasti akan coba untuk bantu kamu, ya. Udah, kamu tenang ya. Nanti saya pasti akan bantu kamu. Tapi mungkin kamu enggak usah panggil saya dokter. Panggil Aldo aja, biar kita bisa biarkan. Oke, Adel, ini kartu nama saya. Kalau misalnya malam-malam kamu susah tidur, kamu boleh coba hubungin saya. Ya, nanti akan saya coba bantu. Iya. Terima kasih banyak ya. Perjumpaan hari ini cukup sampai sini aja. Nanti kita atur lagi pertemuan selanjutnya. Saya bilangin sekretaris saya ya. Jam berapa aja kalau gue gak bisa tidur? Ketelepon aja. Tuh, ganggu gak ya? Apa jangan-jangan dia cuma basa-basi biar gue balik lagi ke kliniknya dia. Coba aja deh. Hai. Halo. Aduh, maaf.
maaf banget ya, tadi benar-benar nggak sengaja loh. Maksudnya tuh mau voice call, jadinya video call. Terus tadi aku nggak maksud matiin, beneran kepencet juga. Terus tadi maksudnya... Kenapa? Masih susah tidur? Kambuh lagi ya insomnianya? Bingung mau ngapain? Kamu itu psikiater apa dukun sih? Ketahu? Jelas tahu dong. Saya ini kan dokter kamu. Saya tahu masalah-masalah kamu. Dan saya juga kan yang suruh kamu hubungin saya kalau misalnya susah tidur. Jadi gak ganggu nih? Gak ganggu kok. Seperti moto klinik saya, siap melayani 24 jam. Ngapain? Mikirin kamu. Aduh, ampun, sumpah-sumpah. Ini aku salah ngomong banget. Ini mungkin karena faktor insom kali ya. Jadi aku ngomongnya tuh suka ngelantur. Aku suka nahan gitu, suka error. Gara-gara insom, maaf, please. Gak apa-apa kok. Biasanya yang spontan itu, apa yang dipikirin dalam hati kamu? Mampus, kebaca semua kartu gue. Ini dia Cenayang kali ya? Del, kamu dari dalam kamar bisa lihat ke langit gak? Bisa lihat bintang? Bintang? Itu di tralis tuh, lihat tuh. Gak bisa. Coba deh, kamu keluar, kamu lihat ke arah langit. Lagi indah banget malam ini. Lagi banyak bintangnya. Serius? Indah mana sama kamu? Del, ini serius nih. Ini aku lagi lihat. Bintangnya lagi indah banget. Duluan, kamu udah keluar belum? Oh iya, yaudah aku keluar sekarang ya. Udah, aku di luar. Gimana? Indah gak langitnya?
ngapain kamu tiduran di situ? Hah, kerjain ah. Tidur. Udah, biarin aja. Bukan, Ma. Tante Adel mati. Mati? Iya, kayak ikan gelepek-gelepek. Adel mati kayak ikan gelepek-gelepek. Iya, di lantai kolam renang. Ayo, 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 cepat. Dah. Tuh kan bener. Ketika dari tadi posisinya kayak gitu. Tasya. Lo tuh, lo ngagetin gue aja sudah. Setan! Eh, Ciko! Ciko, anak gue! Aduh, ya Allah, anak gue! Ada bantuan, no! Ciko, aduh! Bantuin anak gue, ketakutan ini sama lo! Ciko! Aduh, ya Allah, ya Allah, ya Allah! Ben semangat bener. Ya iyalah kak. Ini baru pertama kalinya aku bisa tidur nyenyak. Dan semua ini berkat Aldo. Aldo? Iya, bukan cuma itu kak. Dia rela nemenin aku sampai ketiduran di samping kolam berenang itu. Ben? Wah, berarti Aldo bujarok dong. Kayaknya aku falling in love deh sama Aldo. What? Falling in love? Iya kak. Karena cuman Aldo satu-satunya cowok yang bisa bikin aku tidur nyenyak. Dan bukan cuman itu. Aldo itu ganteng. Iya sih. Seorang psikiater.